Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% Startup Life School terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Kalau ngomongin soal kuliah di luar negeri, sebetulnya memang ya banyak banget lah ya orang yang pengen kuliah di sana. Tapi banyak banget juga orang yang nggak bisa lulus, ya nggak bisa lolos ke sana, nggak dapat beasiswa dan lain sebagainya. Nah, terus apa aja sih kesalahan umum ketika kita mencoba untuk kuliah di luar negeri? Nah, di video ini gue berkolaborasi dengan Scotters dan gue juga udah dapat hasil-hasil riset, e-book dan lain sebagainya. Gue juga adalah pengguna Scotters gitu ya, karena gue juga sedang mencoba untuk pengen nih kuliah di luar negeri gitu ya. Gue nyoba beberapa paketnya di Scotters dan gue bakal ngasih tahu apa yang gue pelajari ketika gue setelah ngobrol sama konsultan dari Scotters. Oke, ini adalah 5 kesalahan umum ketika orang daftar kuliah di luar negeri. Stay tune ya, selamat datang di kelas kehidupan. Gue bakal bahas soal kuliah di luar negeri. Nah, kesalahan pertama, nah, bahasa Inggrisnya kurang ya, atau bahasa apapun sih ya. Tergantung memang, tapi kebanyakan ya universitas luar pastinya yang dites adalah bahasa Inggris. Ya tentu beda dengan negara-negara tentu kayak Jerman, Jepang gitu ya. Tapi yang paling basic, ya lu mau ke Jerman juga tetap harus pakai bahasa Inggris juga ya. Karena apalagi kalau lu belum lancar ya pasti nanti bakal pakai bahasa Inggris ketika lu sekolah di sana juga. Jadi kesalahan pertama adalah itu ya, bahasa Inggrisnya belum terlalu lancar. Nah, itu sebetulnya memang ada nih paketnya di Scotters, nanti gue jelasin. Yang kedua ya, kesalahan kedua adalah lu belum menentukan jurusan atau universitas yang cocok. Nah, kalau misalnya lu belum, nantinya jadi nembak-nembak. Padahal sebetulnya sebelum lu ya mau merencanakan kuliah, lu harus tahu dulu dong lu mau belajar apa. Terus bagusnya nih jurusan di mana. Terus habis itu ya jangan daftar yang bagus-bagus doang dan jangan daftar yang mungkin universitas yang biasa-biasa doang juga. Sayang chance-nya gitu ya. Di beberapa univ atau beberapa negara bahkan bisa daftar 3-5 kampus sekaligus. Jadi sayang kalau misalnya lu nggak pakai strategi ketika daftarnya. Yang ketiga, lu belum tahu biaya hidup di negara tersebut. Wah, itu bahaya sih ya. Jangan sampai nanti, apalagi ini buat yang nggak pakai beasiswa. Tentunya kalau dengan Scotter sih, gue juga sempat dibimbing nih ya sama mentornya untuk gimana caranya ngelolosin beasiswa. Nah, itu harus paham juga dengan biaya hidup. Jangan sampai nanti beasiswanya sekian, biaya hidupnya ternyata boros. Wah, banyak lah pokoknya tantangannya. Yang keempat, soal keuangan juga ya. Jadi hati-hati soal keuangan. Di luar negeri memang banyak barang yang jauh lebih murah. Gue bahkan beli gitu. Jadi hati-hati dengan keuangan. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah masalah administrasi. Jangan sampai nanti lu udah lolos dan lain sebagainya, tapi visanya nggak lolos. Karena misalnya lu salah ngetik lah, ya. Lu belum punya paspor, paspornya expired lah. Atau lu salah apply visa. Nah, itu hati-hati. Makanya gue sih menyarankan untuk lu bisa ikut program study abroad atau program IELTS-nya dari Scotters. Ya, gue kebetulan ikut dua-duanya. Dan menurut gue ini sangat ngebantu karena lu nanti bisa ngobrol sama memang konsultan yang bener-bener jago banget di bidangnya, baik itu bahasa maupun lulusan-lulusan luar negeri juga dari Indonesia yang memang berjuang juga sama kayak lu sekarang gitu. Jadi silakan lu bisa konsultasi gratis ya, terutama IELTS. Untuk IELTS nih ya, buat lu yang masih belum jago dalam bahasa Inggris, saran gue bisa konsul gratis di bit.ly/konsul-gratis-you. Oke? Jadi kita berkolaborasi sama Scotters buat ngasih benefit ini buat lu semua yang nonton. Gitu. Oke? Gue Evan 1% well. Thanks.